Halo bosku semuanya, kali ini kita akan membuat sebuah saklar sentuh menggunakan IC ini, IC NE555. Jadi saklarnya on off itu tanpa menggunakan tombol, hanya menggunakan sentuhan tangan, bisa nyala on dan bisa mati off. Oke, kita mulai. Kita renggangkan kaki IC biar jelas. Oke, kita akan berikan timah ke kaki-kaki IC ini agar mudah untuk penyolderan nanti. Kita beri timah ke semua kaki IC, baik yang dipakai atau yang tidak dipakai. Kita beri semuanya. Oke, sudah. Selanjutnya kita balik, kita akan membuat jumper. Jadi kita akan hubungkan langsung antara dua kaki. Kaki pojok-pojok. Ini kita berikan jumper. Oke, sudah. Jumpernya kaki nomor 4 dan kaki nomor 8. Oke, sekarang kita pasangkan lampu LED. Ini untuk coba saja, kita pakai LED biasa. Di antara kaki nomor 1 dan nomor 3. Kaki nomor satunya yang main. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat untuk on. Untuk sentuhan on, kita pasangkan kabel. Ini kabel tunggal ya, kawat warna putih ini, isolator warna putih. Kemudian untuk off-nya, kabel dengan isolator warna hitam, kawat tunggal juga, pasang ke kaki nomor 6. Oke, sudah. Sekarang kita pasangkan untuk supply-nya. Supply-nya ke kaki nomor 8 untuk plus. Kaki nomor 1 untuk main. Kita pakai supply 3,7 volt dengan baterai laptop, baterai copotan laptop. Oke, sudah jadi. Tinggal pasangkan ke baterainya saja, hubungkan ke baterai kedua kabel ini, hitam main, merah plus. Sederhana sekali. Kita akan coba pasangkan dulu baterainya. Ini untuk lampunya kita lipat ke atas biar nanti kelihatan kalau on atau off. Kita solder kabel hitam negatif, kabel merah positif. Oke, sudah jadi, sangat simpel sekali. Tinggal kita coba. Nah, ini skemanya seperti ini. Bisa di screenshot. Sekarang tinggal kita coba. Warna putih untuk on, warna hitam untuk off. Kita coba on. Off kan pakai yang hitam. Oke, seperti ini. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat.